bisa menahan diri nih kalau longcheng nih ya. Longcheng. Happy banget. Adalah hari kedua kita di Paris, teman-teman. Dan hari ini kita check out hotel. Oh ya, ini dia hotelnya. Coba lihat. Hotelnya nyaman banget sih. Terus juga ini ya. Kita ini dapat bednya tuh 2 bed, tapi kayaknya ini untuk 4 orang. Jadi ini maksudnya 2-2 gitu. Nah, seperti itu. Ya kan 2-2. Ini kayaknya kasur ukuran 140 deh. Seperti itu, teman-teman. Jadi ya, ini hotelnya nyaman banget. Kemarin tuh sebenarnya aku mau bikin reviewnya, tapi kameranya low bed. Seperti itu. Ya, jadi hari ini kita check out, terus kita akan menuju ke La Ville ya. La Ville. Village. La Ville Village itu akan ada ini ya. Jadi itu tuh outlet dan semuanya tuh barang-barang branded dan harganya murah-murah. Nanti kita akan lihat ya, apakah kita akan shopping hari ini atau tidak. Nanti kita akan ini apa namanya menjaga Tessa dengan baik ya, karena kalau nggak dijaga dia shoppingnya banyak sekali, saudara-saudara. Ya, jadi sebagian ada yang ke Disneyland, sebagian lagi ada yang shopping gitu, dan kita memilih untuk shopping aja, teman-teman, seperti itu. Jadi ya, ini kita sudah mau check out, udah siap semua koper-koper kita di sini ya kan. Tuh kopernya Bu Tessa di sebelah sana ya, yang super jumbo itu. Oke deh ya, jadi habis ini kita mau sarapan, habis itu check out, dan kita lanjut untuk shopping. Oke, stay tune terus, teman-teman. Sarapan pagi kita hari ini ada hot coklat, ada yogurt, telur, potato, roti, croissant. Ini dia tempatnya. Hotel kita di Paris. Kunci di luar sih, Bang. Ah, bisa foto-fotoan di luar ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Kita mau foto-fotoan dulu di luar hotel, teman-teman. Ya, nih lagi pada foto-fotoan. Bu ibu cantiknya nih lagi pada foto-fotoan nih. Merapat. Tangan gue udah beku. Kita foto-fotoan di cuaca yang sangat dingin, saudara-saudara. Kayaknya hari ini dingin banget ya. Berapa derajat? 5. Udah gak mau update tempat sih. Aku aja udah jadi Rosy and baba-baba ini. Iya. Pantesan ya, 5 derajat dingin banget. Kemarin kita 7 ya. Iya, kemarin kita nyampe bandara 7. Iya, ini terus juga ditambah angin juga sih. Jadi dinginnya mantul. Kok jadi pinki-pinki semua gini ya saya ya? Jadi teman-teman, aku sama Tessa hari ini memilih untuk shopping-shopping, sedangkan bestie kita yang satu ini dia mau ke Disneyland sendirian loh. Outfitnya dong, keren. Ya, jadi dari 29 orang di grup kita ini, yang ke Disneyland hanya 3 orang saja. Salah satunya adalah Stephanie. Seperti itu. Yang lainnya kayaknya udah kebeletan belanja ya. Gitu. Oke deh, nanti kita lihat ya gimana keseruan kita shopping-shopping di La Ville Village. Seperti itu, teman-teman. Paris bisa macet juga, saudara-saudara. Ini sebenarnya kali ya nginepnya di pinggir gitu ya, biar kita kena macet terus kita ya. Biar murah lebih tepatnya, Bu. Iya, juga sih. Ya. Di mana, Kak? Swiss, Pak. Berapa biasanya? Kalau di tit listnya minus sih dia. Minus 6. Kita
lari-lari karena ini lagi mau nganter yang mau ke Disneyland, tapi kan kita nggak ke Disneyland, kita dikasih kesempatan 5 menit untuk foto di gerbangnya. Ya, kita sudah selesai foto-foto, happy banget. Tapi sebenarnya kita juga kepengen ke Disneyland, tapi kita lebih penasaran pengen shopping, teman-teman, karena konon katanya di sini kan di La Vallée Village itu kan murah-murah banget ya. Tapi ya nggak tahu, kembali lagi apakah kita akan menemukan barang yang cocok dengan kita? Pertama modelnya dan kedua adalah harganya. Bukan harga yang pertama ya. Tapi model ya. Kalau modelnya kece banget, harganya agak tinggi, ya mau nggak mau ya. Agak maksa ya. Ya, oke, foto stopnya sudah selesai. Kita lanjut, teman-teman. Kita ke tempat shopping. Bukan kita shopping ya, karena belum pasti kita shopping juga sih. Oke, stay tune terus. Ya teman-teman, kita sudah sampai di La Vallée Village. Seram, lucu deh ada bunga pink-pink. Ya, jadi jarak dari Disneyland ke La Vallée Village ini tuh deket banget ya. Kayak perjalanan tadi sekitar 10 atau 15 menit aja sudah sampai gitu teman-teman. Oke, jadi ya hari ini hujan ya, agak hujan rintik-rintik. Tapi ya semoga berhenti habis ini, jadi supaya kita jalan-jalannya lebih mantap ya. Ya, bangunannya bagus ya teman-teman ya, seperti ini. Nanti pasti di dalam lebih bagus lagi. Oke, aku mau masuk dulu. Lucu ya, kuning ya. Lo tadi kayaknya masuknya di coach, kok keluarnya di Fendi? Ada connecting door. Connecting door. Atau pakai pintu Doraemon. MK. Tessa sudah tertarik dengan boots di Michael Kors. Dan saya naksir ini, lucu. Ya. Dompet kartu, cuy. Bagus semuanya. Kita mau ke Longchamp, tapi pintunya nggak tahu di sebelah mana. Bukan. Sini, benar. Oh, bukan ini. Bukan. Kita salah alamat ya. Ini mungkin dapurnya ya. Tidak untuk umum. Enggak, dia lagi packing online. Oh, betul. Longchamp. Mau masuk McDonald's enggak? Ayo aja. Kita masuk aja. Masuk gratis kok. MJ. Mark Jacob. Aduh, si kuning.
akhirnya kita menemukan si Longsong yang benar tuh di sini. Tadi kita nggak tahu ngapain di belakang sana. Ya, ini yang aku kejar ke sini. Pengen Longsong, tapi nggak tahu nemu apa enggak yang cocok. Oke, kita coba masuk. Iya. Wait. Tessa mau belanja. Longsong. Gak bisa menahan diri nih kalau Longsong nih ya. Ada pinknya lagi. Aduh. Pinknya lucu. Pinknya. Mana tahan. Gak ada. Happening banget. Yang apa tuh? Jadi yang itu yang mini itu yang sling bag itu lagi kosong. Oh. Cuma ada warna biru satu warna. Tapi emang sih teman-teman kalau kita belanjanya di outlet ini biasa warnanya tuh nggak lengkap gitu. Jadi kalau warna-warna yang best seller itu dia nggak jual di outlet. Dan biasanya warna-warna tertentu ini dia ada diciptakan khusus untuk outlet aja, di store-nya nggak ada. Oke, sekarang waktunya kita berburu. Dipilih, dipilih. Ya Tessa, shopping banyak banget. Wow. Iya, yeah. Tadi mau titip. Terus yang ini pegang aku. Oke okay, deh. Dan aduh, saya segini. Ada kaos satrok ya. Oh iya, gantinya kaos satrok ya. Jadi kita tuh biasanya selalu belanjanya tuh kaos satrok ya kalau keluar negeri. Kali ini enggak ke satrok, kita belanja Longsong saja. Tapi sebenarnya aku cuma beli satu sih teman-teman. Aku beli yang ini nih, yang navy. Tapi yang navy ini nggak diskon dia. Dia harga normal. Karena kalau yang hitam sama navy itu dia normal. Dia tidak memberikan diskon untuk yang best seller. Sisanya ini titipan adekku. Ini punya Tessa nih, pink nih. Ini tuh tambahan tuh. Jadi ngambil nggak? Jadi dong. Tuh, lihat tuh ini nih ya. Kita lihat belanjaan Tessa. Masya Allah. Semoga rezeki tambah lancar. Apalagi kalau beliin gue satu ya, lancar banget. Aku lagi galau nih teman-teman, aku mau ngambil ini aja atau ini sama ini. Yang mana? Tapi ini cakep sih ya. Iya. Gue ya. Nih, kompor-kompor meleduk nih. Jadi belanja saya. Ini antri teman-teman masuknya. Armani Levi's. Lu masih mau belanja lagi? Tessa masih mau belanja lagi, Tessa? Hah? Masih mau belanja, Bu? Oh oke, okay. Lihat-lihat ya. Lihat-lihat berujung ini ya, borong. Oke, okay, Bottega. Itu dia. Kok dingin ya? Prada, Prada. Kita udah selesai di La Valle Village-nya, teman-teman. Sekarang lanjut ke mall-nya. Jadi ujungnya itu ada mall. Ya, ternyata La Valle Village itu kecil ya, nggak segede yang aku bayangin. Tadi kita udah puterin semua kan itu? Atau ada belokan-belokan yang belum kita lewatin? Belokan, tapi cuma beberapa doang. Itu ya? Iya, ternyata nggak gede-gede amat teman-teman. Jadi di sana udah selesai, kita lanjut ke mall. Ini Tessa ngajakin belanja di Prima. Alhamdulillah punya toko di sini saya. Ini toko saya Matilda. Primark nih. Jadi kita kesini mau mengejar ini.
Primark, teman-teman. Jadi ini dia brand apa ya? Kayaknya brand Inggris ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi di sini konon katanya murah-murah, teman-teman. Ini cakep banget, teman-teman. Cuma berapa? 18 euro. Tapi berat. Berapa coba? Berapa rupiah? 315. Tapi ya koper saya nggak cukup. Ya bling-bling lucu ya. Pesa belanja. Dan saya juga terpaksa belanja nih karena menemani Ibu Tessa. Nemu jaket lucu warnanya, aku banget, murah. Terus aku naksir tas. Dia kayak model Uniqlo gitu tapi dia lebih gede. Terus bannya lebih cakep. Tapi enggak tahu nih, masih bingung mau diseleksi lagi yang mana yang mau dibeli. Hah? Boleh coba? Boleh dong. Ibu, belanja, Bu. Murah-murah ya, Bu ya. Ini berapa nih? 9 ringgit sampai 9 itu euro, Bu. Cuma 130.000 apa? Itu, Bu, di sana tuh, Bu, banyak, Bu. Ada item, ada macam-macam. Iya. Saya jadi promosi. Jadi di sini tuh macam-macam, teman-teman. Ada baju, sepatu, segala macam. Agak mirip H&M, tapi dia lebih macam-macam barang-barangnya gitu. Oh, enggak salah ini ya, produk Inggris ya? Kayaknya ya dari London ya. Saya mah jadi ajudan aja menemani nyonya belanja. Bukan ajudan, lu kompor. Kompor. Lebih tepatnya enggak kompor. Saya ajudannya Ibu Tessa. Cakep, Tess. Bling-bling. Kan belum punya warna putih. Ini kalau kasih sila makan nonton nonton, oh ternyata ini setannya gitu ya. Ini kok pergi sama Maria nih? Gak aman nih. Teman-teman, kita dapat voucher gitu tadi ya dari TL-nya. Katanya bisa dapat free hot chocolate ya. Setelah kita tukarkan si hot chocolate ini, ternyata wujudnya tidak sama dengan di Indonesia, teman-teman. Hot chocolate-nya sangat kental. Seperti ini, jadi kayak ini ya, coklat fondue ya, yang bisa dicelup-celup itu pakai strawberry apa gitu. Kita cobain ya, teman-teman ya. Hot chocolate-nya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah coklat beneran dilelehin ya? Salah dong. Salah apanya? Bukan untuk minum. Minum. Dia tanya mau kopi, coklat, atau sih. Jadi si Tessa makannya pakai ini buat cocolan croissant, croissant. Dia tadi bawa dari hotel. Gue gak yakin ini buat diminum, Tess. Ini buat diapain? Ya, buat cocol-cocolan iya sih, itu. Dia juga beli sama makanan sih. Dia jual, iya kan. That's all. So that's the 820, please.
ngeteh dulu kita teman-teman, teh panas ya kan di cuaca yang dingin ini, mantul. Terus aku nyobain makarongnya teman-teman ya, seperti ini. Coba kita lihat. Sebenarnya aku nggak terlalu suka sih, cuma penasaran aja. Yang merek ini konon katanya paling enak ya kan di Paris. Ada, tapi katanya ini yang paling best seller. Gitu ya. Coba kita tes ya. Ini rasa pistachio. Bismillah. Ini enak, asli. Enak banget. Kacangnya berasa. Mungkin ini yang asli ya, jadi enak ya. Kalau yang kemarin-kemarin nyobain di Indonesia, biasa-biasa aja gitu. Ya beneran. Sama nyobain di Thailand juga biasa aja. Ini bener enak banget ya. Ya pistasionya terasa banget. Terus manisnya juga gak lebay. Enak banget. Teksturnya juga lembut banget. Lembut parah. Pecah. Ya, recommended. Jadi kalau satu hari kalian jalan-jalan ke sini, wajib coba nih. Makarongnya. Apa sih dibacanya susah ya bahasa Prancisnya? Le dure. Kalau tehnya ya biasa-biasa aja. Enggak, ini green tea. Le dure. Atau lax. Oke, kita mau santai dulu. Ya teman-teman, aku sudah selesai, sudah habis waktunya untuk jalan-jalan di La Vallée Village ini. Karena ya waktunya sudah habis, kita sudah waktunya kumpul untuk naik ke bus ya. Dan ini rombongannya tuh sudah pada kumpul semua. Sekarang kita lagi nunggu busnya untuk jemput kita gitu teman-teman. Ya, hari ini cukup menyenangkan. Aku seneng banget bisa kesini. Dan aku rasa cukup sekian dulu ya video kali ini ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Untuk negara berikutnya yang akan kita kunjungi adalah negara Belgia teman-teman. So, untuk teman-teman semua yang mau tahu gimana kelanjutan perjalanan kita kali ini, ya tungguin aja ya di video berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Makasih udah nonton video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.